أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
Tuan. Tuan tu ada 2-0. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perbanyakkanlah amalan ketaatan, hindari perlakuan yang menggunang kebinasaan. Semoga kita sentiasa dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan satu khutbah bertajuk Anak-anak Generasi Harapan Negara. Sidang jemaah yang berbahagia, kanak-kanak merupakan permata berharga kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada ibu bapa. Kelahiran mereka membawa kebahagiaan dalam kehidupan sesebuah keluarga. Hakikatnya, mereka bakal membesar dan mengambil alih peranan sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala pada masa hadapan. Justeru berbekalkan fitrah kesucian yang tertanam dalam diri mereka, ibu bapa serta penjaga perlu memikul amanah utama ini untuk mewarnai dan mencorakkan kehidupan mereka. Contohi Nabi Ibrahim dan Nabi Yaakob alaihi wassalam yang mendidik anak-anak mereka supaya mentaati perintah agama. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 132 yang bermaksud, dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya, dan demikian juga Nabi Yaakob alaihi salam berwasiat kepada anak-anaknya. Katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Inilah tanggungjawab besar yang wajib dipikul oleh setiap ibu bapa. Ingatlah, pendidikan dan bimbingan kepada anak-anak, khususnya melalui acuan tarbiyah Islam, mestilah menjadi keutamaan untuk menjadi perisai supaya mereka dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Ia juga turut menjadi pendorong supaya sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencurahkan bakti kepada agama, masyarakat dan negara. Sesungguhnya kehidupan beragama adalah benteng kepada manusia agar terselamat daripada azab neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamasalil bahimah tuntajul bahimah hal tara fiha jana'a." Yang bermaksud, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, yakni suci bersih, maka kedua ibu bapanya yang mencorakkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna, adakah kamu melihat ada cacat padanya? Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan panduan dalam mendidik anak-anak mengikut tahap usia mereka. Ia bermula dengan belayan kasih sayang ketika mereka baru lahir sehingga mencapai tahap mumayyiz atau sekitar usia 6 tahun. Ketika mereka mencapai usia 7 tahun sehingga baligh,
mereka perlu dididik dengan disiplin dan ketegasan, serta biasakan mereka menerima tanggungjawab untuk mereka laksanakan. Ketika mencapai usia 15 tahun, didiklah mereka seperti seorang kawan dan saling bertukar pandangan. Apa yang diutarakan oleh mereka yang perlu dihormati selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian setelah mereka mencapai usia dewasa, barulah diberikan kebebasan untuk mereka memilih jalan mereka sendiri selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syariat. Bertindaklah sebagai penasihat untuk mereka agar segala tindakan yang dilakukan sentiasa terkawal mengikut lunas-lunas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aspek pendidikan anak-anak penting bagi ibu bapa dalam membina kepribadian mereka. Perkara ini bukanlah suatu tugas yang mudah dan remeh, lebih-lebih lagi kehidupan anak-anak pada masa kini sangat terdedah dengan pelbagai pengaruh negatif melalui media-media sosial. Justeru ibu bapa mestilah sentiasa mendampingi anak-anak biarpun dalam kesibukan mencari nafkah dan mencukupkan keperluan keluarga. Tunjukkan teladan yang baik dan akhlak yang mulia kepada mereka untuk diikuti. Sememangnya anak-anak sentiasa melihat dan meniru segala perbuatan ibu bapa mereka. Ibu bapa juga mestilah mementingkan komunikasi berkesan dengan anak-anak. Justeru perbanyakkan nasihat supaya mereka terdorong untuk melakukan perkara yang baik. Wujudkan suasana positif di dalam rumah melalui kepelbagaian aktiviti bersama seperti penceritaan, perbualan, gurauan dan sebagainya. Hal ini sedikit sebanyak dapat mengharmonikan hubungan ibu bapa dengan anak-anak, bahkan merapatkan lagi tautan kasih sayang sesama keluarga. Selain itu, sentiasalah menemani, memerhati dan mengawasi mereka. Seringlah bertanya tentang keadaan mereka dari semasa ke semasa. Sekiranya terdapat masalah, bimbinglah mereka mencari penyelesaiannya. Sebagai ibu bapa, mendidik anak-anak juga memerlukan ketegasan. Biasakan mereka untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan. Bertegas terhadap mereka biarlah berpada dan tidak menjejaskan fizikal dan mental mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kanak-kanak di zaman ini sangat terdedah dengan pelbagai ancaman yang memberi kesan kepada kehidupan mereka. Kita perlu sedar bahawa bukan sahaja jenayah penderaan yang dilakukan oleh penjaga, pengasuh mahupun ahli keluarga yang lain. Malah lebih menggusarkan kita ialah jenayah pedofilia atau jenayah seksual dengan kanak-kanak oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Peningkatan kes jenayah pedofilia ini berlaku akibat ketidakpedulian ibu bapa sendiri. Mimbar mengingatkan kepada ibu bapa elakkan daripada memuat naik gambar anak-anak di media sosial sebagai langkah pencegahan daripada penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Biarpun dengan anggota keluarga sendiri, sentiasalah kita memerhati dan memantau aktiviti-aktiviti anak-anak supaya peluang dan ruang untuk berlakunya jenayah pedofilia ini sentiasa tertutup. Semoga kita menjadi ibu bapa yang berjaya membentuk anak-anak menjadi insan yang berperibadi mulia, unggul dan cemerlang. Semoga impian kita membentuk generasi harapan negara juga akan tercapai. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah, beberapa kesimpulan untuk renungan kita bersama. Yang pertama, tunaikan tanggungjawab dan amanah sebagai ibu bapa untuk mendidik anak-anak demi mencorakkan masa depan mereka untuk menjadi generasi harapan negara. Yang kedua, utamakan tarbiyah Islam kepada anak-anak yang menjadikan perisai dalam kehidupan mereka mendepani pelbagai pengaruh negatif dalam dunia cyber dan supaya mereka dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Ketiga, jadilah teladan yang baik kepada anak-anak. Luangkan banyak masa bersama mereka dan peliharalah kehidupan mereka daripada sebarang eksploitasi, penindasan dan penderaan fizikal dan mental serta seksual oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu
anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar layanannya. Mereka tidak pernah menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi al-Tahirin wa man tabi'ahum bin ihsanin ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba' faya ibadallah اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وأن بقية الصحابة أجمعين وأن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحه والسلامه ملكنا كبوه دوني yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in billah. Wa kazalika kebawah duni yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum mutawakil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Wa ayyidillahumma bitawfiki wal hidayah malikana duni yang maha mulia Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah al-Maghfurullah timbalan yang dipertuan agung. Wa kazalika duli yang maha mulia Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim. Allahumma ja'al baladana maliziya aminan mutmainna saqa'an raqa'a dar adlin wa iman
wa amnin wa aman wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din وانصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين واعلي كلمتك الى يوم الدين اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الاسقام يا الله jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan solat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan PPZ Mawi, dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalanmu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah Persekutuan. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta pelindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sufuh min tamami salah, luruskan saf, penuhkan saf-saf di hadapan terlebih dahulu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من
fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wa Allahu alimun biz zalimin kul in فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun min dhulli wa kabbirhu takbira. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wal yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahyina rabbana bisalam wa adkhilna aljannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alayka ya zalali wal ikram. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. Waladdallin. Amin. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan shakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq wa tawbatan qablal maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa innal hisab. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa shunna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alayna ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami' al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا 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 آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا